Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita akhirnya akan mencari seal lagi. Dan kabar gembiranya ternyata Karma King sudah menemukan seal itu guys ya. Kalian mungkin akan lihat sealnya, penampakannya bagaimana di dari thumbnail video ini. Oke, langsung saja guys, kita coba cari seal ya. Gua ganti dulu ini dengan carbon road. By the way, roadnya masih belum kelihatan juga guys dari toko ini ya. Padahal udah dari kemarin sore update-nya. Ya kita tunggu saja sampai benar-benar berubah ya. Oke, di sini pun tidak ada guys. Oke, kita spin dulu guys ya. Daily spin dulu sama si Blue Octopus. Kayaknya gua zong sih. Bobo zong ini. Let me check it. Oke. Apaan ini, cuma satu biji guys. Inilah. Gua jual ini dulu ya. Oke, dan kita mau cari seal guys ya, walaupun banyak yang gue belum. Seal akhirnya sudah ditemukan oleh Karma King pagi ini. Tadi gue cek di Discord. Dan kocak kali muka sealnya ternyata guys. Oke, gue nonton iklan dulu. Oke, ambil hadiahnya dulu. Heh, 100 koin. Oke guys, langsung saja kita ke Alaska. Setelah update kemarin sore banyak terjadi hal baru ya. Great Lakes trash juga bisa didapatkan di seal bay guys ya. Dan seal pun sekarang sudah bisa didapatkan di seal bay. Tidak ada barnya guys ya, tanpa bar, tanpa reeling fight ya. Ternyata dapetin seal ini udah kayak dapetin ikan biasa aja guys. Apa ini emang bug sebelum update ataukah bagaimana guys ya, gua nggak ngerti juga. Hi Lame. Ah, dia nyari juga guys. Tadi gua lihat si Karma King parkir di sini guys. Oke, kita coba ya. Let's go, we trying to catch the seal guys. Apakah ini emang sebenarnya susah dari lama atau karena si Karma King emang lagi benar-benar hoki guys, karena karmanya dia jumlahnya udah 12.000 anjing. Pacific Hearing gua naikin dulu lah levelnya. Naikin aja levelnya guys. Oke, kita cast and reel saja untuk mencari seal dan wait. Trash yang belum gua dapatkan juga ya. Treasure chest yang sama dengan bentuknya. Bukan sama lagi, sama persis guys, anjing. Sama persis yang di Great Lakes ya. Ntar gua liatin bagi yang belum ngecek ya. Ini di Great Lakes juga gua belum dapet guys. Kayaknya perlu hoki berat guys. Ini juga sama kan. Itu nama itemnya Treasure Chest. Dan si Karma King juga dapet di sini guys. Ada yang dapat di tempat lain nggak juga? Gua nggak tahu lu galak. Ngomong apa sih? Belum ada berita lah yang lain gua dapatkan. Baru ini di sini saja yang dapat guys untuk treasure chestnya di Seal Bay. Mungkin di tempat lain juga bisa. Novice, gua ngomong mulu, nggak fokus mancingnya. Jadi kita cast and reel saja untuk mendapatkan seal itu guys ya. Mudah-mudahan dapat lah gua. Ini gua masih di lingkungan seal B kan. Dia dapatnya tadi guys. Jadi untuk mendapatkan seal ini hanya di siang hari kah atau bisa malam hari? Gua belum tanyakan informasi itu sama si Karma King. Oke, snow shovel.
Mungkin gua cast and reel di sini untuk video ini selama 20 menit aja kayaknya, guys. Biar enggak terlalu panjang juga videonya. Jadi nanti membuktikan hasilnya ada setelah update atau emang di sini dari lama, guys. Oke. Okay. Right. Guys, gua nggak nyaman di sini. Kita ke sini saja. Kemana sih? Sinilah ya. Biar lebih luas. Pelan-pelan kali gua. Oke, gua mau cast and reel. Ya. Ya cast and reel aja nih. Oke. Goldfish. Akhirnya guys, goldfishnya jadi bintang 2 ya. Gua cek dulu, ini emang lagi musimnya dia nggak si goldfish? Sekarang udah ganti musim belum? Belum guys. Mati ngebug kemarin ya. Ini kan baru tanggal. Oh sudah guys, sudah tanggal 1. Gua nggak sadar guys ya. Ini berarti udah musimnya si goldfish. Akhirnya gua dapet dia bintang 2 ya. Musimnya dia mulai bulan Maret. Oke. Ngaruh guys, ngaruh guys. Musim itu benar-benar mempengaruhi ya. Kita nggak fokus cari ikan dulu, kita mau cari seal. Cast and reel saja. Kayaknya nggak semudah itu juga deh guys. Harus hoki. Harus hoki berat juga guys ya. Oke. Gak ada guys. Gue pengen cepet-cepet aja ya. Jadi kalian kalau mau mencari seal, kalian tinggal cast and reel aja di seal bay ya. Mudah-mudahan kalian dapet guys. Oke. Tanpa real fight guys ya. Ini langsung naik seperti ikan biasa. Hey, steelhead. Ini yang sering banget gue dapatkan, steelhead ini. Coba gue pakai umpannya ya, biar nggak rugi gue. Naikin levelnya, mana dia? Goldfish? Gue nggak bisa lihat goldfish. Oh, ini nih guys, ini guys. Oke, kita cast and reel saja. Jadi kayaknya mungkin harus cast and reel bertapa di sini guys, seperti si Karma King udah ada 5 hari kayaknya dia nyari seal. Dengan teori-teorinya dia. Dan itu walaupun teorinya dia tidak akurat, tapi dia mendapatkan hasilnya guys ya, dia mendapatkan seal creature itu akhirnya guys, dan menjadi orang pertama yang menemukannya. Right. Jadi gua akan coba guys hari ini terus mencari seal di seal bay. Semoga gua dapat juga.
Walaupun masih banyak creature yang belum gue dapatkan, tapi entah kenapa gue lebih semangat mencari seal ini ya. Alright, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Biar nggak terlalu panjang. Dan thank you for watching. Yang penting ada isinya, itu dulu. Informasinya ada guys ya. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys. Semoga kalian mendapatkan seal di Seal Bay.